Jadi caranya itu kita klik pengaturan setting. Kita klik setting, oke. Lalu resolusi videonya itu kasih 1080x30 fps. Ini yang 60 fps saja. Resolusi foto 16. Nah, yang utama itu dari bipur, kayak kalau warnanya mau kontras bagus dan cerah warnanya, kita kasih exposure-nya 2. Ini cocok buat ngevlog pagi sama sore hari. Dan ada yang lainnya. Sama mode berkendaranya itu kalian onin. With balance auto. Kita klik lagi, ini nggak perlu. Oke, keluar. Dan seperti ini hasilnya. Mirip-mirip sama kayak Bipro, teman-teman. Ini Bipro yang AE2S. Keren. Ini saya udah pakai selama 1 tahun lebih. Ya, dan gini tadi cara setting dari Bipro AE2S biar warnanya kontras bagus, nggak terlalu warna-warna ungu gitu. Jadi dia warna kuningnya pas. Jadi dia main exposure-nya 2. Kasih 2, jangan netral 0, karena dia akan memberi efek biru. Jadi kalian harus memberi yang nomor 2. Oke. Ya, dan hasilnya itu seperti ini. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Warnanya bagus, kontras. Enggak terlalu biru. Warna kuningnya juga pas, mirip sama Dicam atau ya. Oke, dan jangan lupa saksikan channel saya dan dari motor vlog yang lainnya. Semoga info saya bermanfaat buat kalian ya. Oke, teman-teman, jumpa lagi di lain video. See you.